Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di UPT. Saya sangat diberkati sharing dan doa dari teman kita, teman saya, teman lama Sony, yang di Ibu Sony dari San Francisco. Saya percaya memang inilah waktu Tuhan akan melawat Amerika, Kanada. Ini waktu Tuhan untuk membuat satu perbedaan. Saya percaya bahwa UPT, United Prayer Tower, Menara Doa yang setiap hari berjam-jam hamba-hamba Tuhan berdoa untuk Amerika, Kanada. Saya percaya Tuhan akan kembalikan lagi Amerika sesuai dengan kehendak dan maksud daripada pendirian negara ini. Negara ini sudah menjadi berkat buat bangsa-bangsa, baik secara rohani, sudah mengirim banyak para hamba-hamba Tuhan untuk datang ke berbagai misionaris, ke berbagai belahan dunia ini. Bahkan pesan-pesan firman Tuhan sudah memberkati daripada bangsa-bangsa lain. Bahkan bangsa ini juga menemukan banyak penemuan-penemuan, obat-obat dan lain sebagainya. Dan juga kita lihat saudara, bangsa ini menjadi berkat keuangan juga, bantuan-bantuan. Biarlah, saya percaya doa-doa kita, biarlah Amerika tetap menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Biarlah kerajaan Allah terus ditegakkan. Terus kita berdoa untuk Amerika. Biarlah Amerika Tuhan lawat sekali lagi. Biarlah ada satu revival lebih lagi lewat election beberapa bulan lagi. Biarlah Tuhan sendiri atas kehendaknya, Dia akan tetapkan presiden, wakil presiden. Semua kita akan berdoa bersama-sama. Oh ya, saudara yang ada di Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia, saya ingin ajak kita semua, arahkan hati kita, pikiran kita. Mari kita mulai bersyafaat untuk Amerika sekarang. Oh ya, oh ya, Bapa, di dalam nama Yesus kami lanjutkan ya Tuhan syafaat kami dengan Amerika. Kami tahu ya Tuhan, Kau mengasihi bangsa Amerika ini Tuhan, negara ini ya Bapa. Kami percaya juga ya Tuhan, Tuhan mengasihi Kanada ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan rencana dan kehendak-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu ya Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Tuhan, pakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Aku berdoa ya Tuhan bersama dengan para umat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani ya di Amerika ya Tuhan, khusus ya Tuhan yang ada di UPT ini ya Tuhan Yesus. Oh ya, beri ya Tuhan urapan yang baru yang segar. Urapi ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini Yesus. Urapi ya Tuhan, beri kuasa-Mu ya Tuhan, kepedulian ya Tuhan yang lebih lagi. Karunia-karunia Roh Kudus bekerja dalam doa-doa dan pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Hikmat ya Tuhan Yesus, Engkau menyertai atau turut bekerja buat mereka semua. Lawat ya Tuhan pantai barat, pantai timur, tengah ya Tuhan Amerika, Kanada Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus untuk Indonesia. Dan saya juga mengajak hamba-hamba Tuhan dari UPT, mari berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita berdoa untuk Indonesia, untuk Jakarta. Yes Bapa, dalam nama Yesus kami angkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan. Bapa, lawat Indonesia bangsa kami. Oh ya, sembuhkan bangsa ini ya Tuhan, pulihkan bangsa ini ya Bapa. Berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. memberkati para umatmu, para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Kuatkan, teguhkan hati mereka, beri mereka kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah karunia Roh Kudus bekerja dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kemuliaan Allah, pengetahuan akan kemuliaan Allah memenuhi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk presiden kami. Saya berdoa ya Tuhan untuk para menteri, semua gubernur, bupati, wali kota, sampai tingkat yang terbawa. Berkat-Mu turun ya Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan, Tuhan beri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Terima Tuhan, Engkaulah yang terindah di dalam kehidupan kami semua. Biarlah setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru. Berikan ya Tuhan hati itu bisa bersyukur dan menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu ya Tuhan saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, kami cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dari awal sekali lagi katakan, Kau yang terindah. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut aku buka suaranya. Saya percaya kita bisa diselamatkan. Ada orang-orang yang berdoa untuk kita. Ada orang-orang yang berseru, menjerit untuk keselamatan kita. Ada orang-orang, mari sekarang saudaraku berdoa. Saudara doakan 1, 2. Beberapa orang yang kau kasih itu diselamatkan. Mari datang pada Yesus karena berdoa, saudara. Doakan supaya mereka bisa diselamatkan. Mereka berlutut menyembah Yesus. Mari saudara berdoa untuk keselamatan keluarga. Terus ya Tuhan Yesus, selamatkan ya Tuhan orang-orang yang kami kasih. Terima kasih Yesus, selawatanmu ya Tuhan. Ini doa kami Yesus, seluruh orang yang kami kasihi semua menyembah Yesus. Dialah saudara, izinkan untuk diselamatkan, sebut namanya, panggil namanya. Oh ya la bakasi ni bala. Oh ya la bakasi bala. Mari sembah dia, sembah Yesus. Sembah dan puji Duitatamu. Sembah dan puji Duitatamu. Sembah dan puji Nuitamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Nuitamu, sembah dan puji Nuitamu, sembah dan puji Nuitamu, Yesus Tuhan adalah. Mari buka suaranya. Sembah dan puji Nuitamu, sembah dan puji Nuitamu, sembah dan puji Nuhitatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan, aku berdoa, jamah Tuhan untuk setiap anak-anakmu ya Bapa. Bawa kami masuk hadiratmu lebih lagi. Tutup mata ibu Bapa. Nikmati, sembah Yesus. Kita masuk hadiratnya dengan menyembah. Konsentrasikan pikirannya. Lihat Yesus. Panggil Yesus. Tuhan Yesus, aku mengasihimu, aku menyembahmu, aku sembah. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. menyembah Dia. Seorang pun seperti Kau, Yesus. Saudara sedang mau mengambil keputusan. Saudara bingung mau pilih ini atau itu, atau yang mana. Saudara atau tidak pilih dua-duanya dan bagaimana. Tadi itu waktu nyembah kuat sekali. Tuhan bilang, hambaku doa. Doakan dan sepakat berdoa dengan anak-anakmu, anak-anakku yang ada hadir di sini. Saudara, saya tidak tahu putusan apa yang saudara harus ambil. Tapi saya percaya kalau kita berdoa, maka Allah akan tuntun kita. Daud ketika dia, tiap kali Daud mau ambil keputusan, saudara, dia berdoa, dia tanya Tuhan. Kadang Tuhan bilang maju ke depan. Satu kali yang lainnya lagi, musuhnya sama, peristiwanya belum lama. Tuhan bilang, kamu memutar. Saudara, Tuhan yang tahu apa yang harus. Kadang-kadang hal yang sepele sekalipun, apalagi hal yang sulit, kalau dia tunjukin jalan buat kita, maka ada kasih karunia, ada hikmat, ada kuasa, ada keajaiban, ada favor yang turun. Yang kadang-kadang kalau kita ikutin jalannya Tuhan, kita bisa sampai ke tempat yang dimana kita tidak pernah duga, kita tidak pernah nyangka, karena tidak mungkin buat kita, tidak mungkin, tidak sanggup dan lain sebagainya. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Ayo saudara yang memang benar mau mengambil keputusan. Saya percaya Allah kita namanya Yesus adalah Allah yang baik. Dia mengasihi kita semua. Saya ada setiap hari hanya ingin serahkan diri Tuhan. Doa apa untuk saudara? Doa apa untuk anak-anakmu ini? Mari kita doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan tahu ada anak-anakmu yang sedang bingung jalan mana yang harus mereka tempuh. Pilihan apa yang harus mereka ambil. Keputusan apa yang harus mereka lakukan. Apapun itu jenisnya ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, hari ini kami rendahkan diri kami. Kami minta Tuhan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, pengertian-Mu, tuntunan-Mu ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Karena kami percaya kalau Tuhan yang menuntun, Tuhan akan menyediakan segala yang kami butuhkan. God's guide, God's provide. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami percaya itu ya Bapak. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus. Beri damai sejahtera. Karena kami tahu putusan Tuhan. Pilihan yang Tuhan tunjukkan adalah jalan damai sejahtera. Ketika kami dikuasai oleh damai sejahtera, maka apapun yang kami lakukan, Tuhan yang mengerjakannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun buat setiap kami. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Apapun penyakit mereka Tuhan, mereka sedang berjuang untuk kesembuhan. Aku tahu Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau yang janji akan mencukupi kebutuhan kami. Termasuk kami butuh untuk sembuh. Kami butuh untuk sehat ya Tuhan. Aku berdoa oleh bilur Yesus, saudara semua yang sakit, terima kesembuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dari awal katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku percaya Tuhan, aku percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan menjawab doa kami. Doa-doa yang dinaikkan ya Tuhan lewat ya Tuhan United Prayer Tower, Menara Doa di Amerika ya Tuhan, Kanada, maupun Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Kami semua sepakat Tuhan, dari Indonesia dan bangsa-bangsa sekarang Tuhan, Tuhan tundukkan hati kami. Biarlah Tuhan, biarlah Injil ini bisa diberitakan. Semua lidah akan mengaku ya bahwa Yesus itu Tuhan. Semua lutut akan bertelut bahwa Yesus itu Tuhan. Pakai setiap kami semua Tuhan, untuk bisa memberitakan kabar baik ya Tuhan. Ada keselamatan dalam nama Yesus, ada pengampunan ya Tuhan, ada keselamatan dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, aku percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bawa kami makin dekat lagi dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikan pewahyuan, hikmat-Mu ya Tuhan. Akal budi daripada sorgawi. Biar firman-Mu ini menjadi jawaban buat setiap kami. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih dalam Kristus. Hari ini saya ingin bagikan tentang 4 prinsip penting. 4 prinsip penting daripada kebenaran. Saya rasa ini hal yang harus selalu kita ingat, kita catat, kita ingat, dan kita lakukan dalam hidup kita saudaraku. Nah, dasar firmannya ada dari Mazmur 37. Saya ingin ajak Ibu Bapak ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi ada Tuhan, Tuhan tuh mau menetapkan langkah-langkah kita yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bagaimana membuat Allah berkenan? Otomatis dengan percaya. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Salah satu tindakan iman adalah apa? Berdoa, tanyai Tuhan. Kira-kira langkah apa yang harus kami buat? Pilihan apa yang harus kami ambil? Saudaraku ya, keputusan-keputusan dan lain sebagainya. Tadi kita sudah doa. Tuhan dorong ini saudara, doakan. Doakan ada yang, ada yang harus operasi atau enggak operasi. Kalau enggak operasi bagaimana? Kalau operasi bagaimana? Saya harus ambil sekolah ini atau sekolah itu. Pekerjaan ini, pekerjaan itu. Ada banyak pilihan-pilihan. Ya kan, pindah ke kota ini atau tidak. Semua pilihan tadi. Nah, perhatikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kapan kita bisa berkenan? Waktu kita mempercayai Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, ada 4 prinsip ya, kepenting, prinsip kebenaran ya. Yang saya ambil prinsipnya aja, saudaraku. 4 yang harus kita ingat. Pertama, saudaraku yang Yesus, kita akan baca sama-sama ya kan? Prinsip pertama saya bacain aja. Tentang kita ini harus berani. Harus berani atau bisa. Kata bisa dan berani. Mengakui keterbatasan atau limit. Kita ini punya limit, ada limit, batas. Coba kita baca Alkitab. Saya senang saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari sih saudara, ayatnya. Amsal 26 ayat 12. Coba kita buka sama-sama, kita baca yuk. 1, 2, 3. Orang yang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pintar. Sekali lagi kita baca yang keras. 1, 2, 3. Orang yang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pintar. Kenapa? Saudara ngerti ayat ini? Kalau orang, ya kan saudara, yang bodoh sekali, kalau dia sadar dia bodoh, dia akan tanya, dia akan belajar, dia mau denger, supaya dia bisa ngerti. Tapi udah nganggep pinter, udah selesai dia, udah titik sampai di situ pengetahuannya. Nah, saudaraku yang sebristus, kenapa kok harus, kita harus bisa mengakui ya keterbatasan kita, kebodohan kita lah. Saya mau bilang gitu kan, limit kita gini. Kalau kita bisa mengakui keterbatasan diri kita, maka kita bisa mengetahui di mana batas seharusnya kita tuh berhenti. Kalau kita tahu limit kita tahu kapan kita harus berhenti. Ini banyak aspek ya saudara, dalam segala aspek. Ya saudara, entah jasmani, entah keuangan, entah apa, pokoknya ada limit saudara. Kita harus berhenti saudara. Bukan, ya kan? Yang kedua saudaraku, kalau kita bisa mengetahui kapan seharusnya kita berhenti, saudara, maka kita akan mengetahui kapan seharusnya kita berdoa. Ya, menyerahkan segala perkara kepada Yesus. Nah, ini penting, saudaraku. Nah, salah satu tanda kita hidup di dalam kehendak Allah adalah apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, perhatikan saudara. Apabila kita hidup di dalam kehendak Allah, maka Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang mau hidup sesuai dengan rencana Allah. Kita harus bisa akui limit atau keterbatasan diri kita. Tahu diri lah, tahu diri. Jadi ini tuh sebenarnya firman ini saudara, khotbah ini kemarin hasil daripada sharing, ngobrol lah setelah doa kami di lawat Tuhan. Jadi ada pertanyaan, dia tanya nih soal keluarga, bilang kamu tuh pernah gak khawatir? Dia tanya begitu, kamu pernah gak khawatir? Khawatirnya tuh bukan khawatir basa-basi ya, memang bener-bener tuh khawatir, takut sampai gelisah. Saya bilang iya dong pasti, aku ngalamin. Saya sharing saudaraku, kalau kita bisa khawatir, kita gelisah, itu tanda. Tanda apa? Bahwa kita ini memiliki keterbatasan. Katakan amin saudaraku. Nah, kalau kita sudah sadar kita ini punya, ada batasnya. Batas apa? Waktu. Time. Batas apa? Talent, kesanggupan. Batas apa? Treasure, keuangan. Kita ada batas-batasnya. Manusia punya batasan, punya limit. Ada orang yang kita nggak nyangka, rupanya batas waktu dia adalah hari itulah. Langsung dia tiba-tiba saja berpulang, dipanggil. Itulah batas waktu. Manusia sampai hari ini kan pandemi masih berlangsung. Semua virus corona masih, orang masih kena. Ini tanda bahwa manusia punya keterbatasan. Sampai hari ini vaksin belum bisa diinjeksi, bisa dipakai. Walaupun katanya sudah nemukan. Itu tanda manusia ada batas kemampuannya, kesanggupannya. Ini contoh-contoh di pandemi ini gitu. Terus bicara tentang apa? Ekonomi. Ada batas-batas. Orang hebatnya bisa jualan. Ada yang bilang aku hebat kok bisa jualan ini. Saya penjual terbesar. Tapi hari ini mereka jerit bilang, aku gak bisa jualan tuh. Itu tanda kan. Kalau gak bisa jualan, gak ada duitnya. Kalau gak ada duitnya kan pakai yang ada, tabungan. Sampai kapan kalau nggak ada income, tabungan bisa dipakai, ada limitnya lagi. Bisa habis. Setelah habis, bagaimana? Ngutang. Ngutang pun ada batasnya. Batasnya kapan? Pada waktu kita disuruh bayar. Kita nggak bisa bayar. Penjara, penjara batasnya. Semua ada limitnya. Saudaraku, kalau kita tahu kita bisa hidup, kita ngerti ada limit, ada batas. Dan kita, kalau kita tahu, kita bisa berhenti. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Dan itulah saat kalau kita bisa mengakui keterbatasan kita, disitulah awal kita bisa mengakui, kita bisa dengan mudah mengakui ketidakterbatasan Tuhan. Kalau kita bisa mengakui keterbatasan kita, kita bisa mudah mengakui ketidakterbatasan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan kuasa Tuhan, kehebatan hikmatnya. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, saya kasih contoh yang lebih mudah untuk dimengerti. Ini ada pasangan suami istri, orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Namanya Amram, istrinya namanya Yokebed. Saudara tahu ya, saudara, ini mereka siapa? Yokebed tuh mengandung dan harus melahirkan anak. Firaun sudah ambil keputusan, sudah bikin undang-undang. Pokoknya semua bayi-bayi Ibrani orang Yahudi kalau lahirnya laki langsung bunuh. Langsung bunuh. Perintahkan semua daripada para bidan-bidan. Saudaraku, dengar baik saudara. Ini adalah pasangan suami istri yang takut Tuhan. Saya percaya juga orang yang ngerti tentang limit. Tahu dirinya, tahu batas, batas dia. Orang yang tahu batas adalah dia akan berusaha sekuat, ya kan, sebatas limit dia. Setelah itu dia akan serahkan itu kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara tahu ceritanya? Lahirlah bayinya. Diberi nama siapa? Musa. Beri nama Musa. Kok bisa hidup Musanya? Bidannya ditanya sama Firaun, kenapa kok masih banyak yang hidup tuh bayi laki-laki? Orang Yahudi ini ya, waktu saya datang langsung keluar bayinya. Singkat kata, Yokebed dan Amram urus bayi Musa selama berapa tahun? Enggak langsung dilepaskan. Saudara, 3 bulan. Dia ngerti, mereka mengasuh sampai Musa berusia 3 bulan. Mereka ngerti batasan yang bisa dicapai untuk mengasuh Musa. Setelah itu apa yang mereka buat? Amram, Yokebed menyerahkan bayi Musa ini kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dia buat keranjang. Lalu dia lepaskan bayi Musa ini kemana? Ke Sungai Nil. Tuhan lihat sini. Kalau orang tahu batasnya, lalu dia berseru kepada Tuhan dan serahkan ke Tuhan, maka Tuhan akan berikan dia damai sejahtera. Nah, damai sejahtera inilah yang menyebabkan Allah turut bekerja. Apa yang dia kerjakan, Tuhan yang menyelesaikannya. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini jangan bukan berarti kita tahu batasnya. Ya udah, tahu batas supaya kita bisa mengakui ketidakterbatasan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Itulah saatnya bergantung. Seperti Amram, Yokebed. Saudara, dialirkan. Bukan maksud dia bunuh anak ini, enggak. Waktu dia serahkan ke Tuhan, dia taruh. Saya percaya ini juga merupakan satu putusan, pilihan atas tuntunan Tuhan. God's guide, God provide. Kalau Tuhan tuntun, Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Katakan amin saudara, Tuhan kasih hikmat, bikin keranjang. Taruh di Sungai Nil. Lalu usaha yang kuat lagi apa? Dia perintahkan daripada anaknya. Yang paling tua namanya Miriam. Nah, coba kamu kawal adekmu ini yang masih bayi. Ya kan? Coba lihat alir, sampai ngalir kemana. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku. Kalau kita bisa mengakui keterbatasan kita, kita bisa mengakui Tuhan itu Tuhan dalam hidup kita. Yang tidak terbatas. Kalau kita nggak lupa diri, lupa batas, nggak ngerti keterbatasan kita, sulit kita akui Tuhan sebagai Tuhan buat kita. Ini dia, akui Tuhan sebagai Tuhan. Ibu bapak saudara Yesus, saudara tahu ceritanya? Tuhan turut bekerja dengan ajaib. Bayi Musa bisa berada di tempat yang tepat, di mana? Sungai Nil, ya kan? Berjumpa dengan orang yang tepat. Siapa namanya? Putri Firaun. Pada waktu yang tepat, waktu mandinya. So, bisa berada di tempat tepat, waktunya tepat, ketemu orang yang tepat. Pada waktu Putri Firaun membuka keranjang itu, saudara, kok bisa bayi Musa ini apa? Tiba-tiba, lalu Putri Firaun jatuh hati ke Musa. Lalu dia gendong, dia angkat. Tiba-tiba Miriam bilang, dia kan tidak punya air susu. Zaman dulu tidak ada susu bubuk, saudara, formula. Tidak ada. Jadi seorang bayi itu harus disusu oleh ASI. Lalu Miriam bilang sama Putri Firaun, saya kenal, saya tahu seorang ibu yang ASI-nya luar biasa. Biarlah anak ini dititip ke ibu itu. Saudaraku Yesus, dahsyat gak? Kalau misalnya Amram dan Yokobed terus asuh Musa sampai lebih dari 3 bulan. Melampaui batas. Pasti kalau ketahuan tentara Firaun, bayi ini pasti akan dibunuh. Tapi ketika dia lepaskan di sungai, diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang atur. Lalu ketemu dengan Putri Firaun, dia lihat ini mah anak bayi Yahudi nih, Ibrani, saya punya kenal. Akhirnya apa? Putri Firaun serahkan ke Miriam untuk dibesarkan oleh ibunya. Saudara, akhirnya Yokebed, Amran dapat fasilitas kerajaan kan, pasti kan? Kirimin makanan supaya bisa ngasuh sampai bayi Musa besar. Lalu Musa dididik di istana Firaun, jadi anak Putri Firaun. Keren gak cara kerja Tuhan? Gak pernah kepikiran, gak pernah terduga. Dimulai dari apa? Tahu diri, tahu batas. Disinilah kalau kita tahu batas diri kita, kita tuh bisa jadi orang yang bisa menguasai diri. Jadi orang yang rendah hati, gak jumawa. Katakan amin. Prinsip kebenaran yang pertama adalah tahu batasnya. Saudara, kalau tahu batas, kita tahu kapan kita berhenti. Berhentinya mau ngapain? Bisa istirahat, bisa serahkan ke Tuhan, bisa berbagi, delegasi kepada beberapa orang untuk bisa dilanjutkan lagi. Supaya capai. Ibu bapak dapat nggak poinnya di sini? Katakan amin. Nah, dalam Ibrani 13 ayat 20-21 kita baca sama-sama. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan akan memperlengkapi kita. Dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas panggilannya, sekalipun nampak hal itu mustahil dari pihak kita. Katakan amin, saudara. Jadi gini, kalau kita tahu nih batas kita nih. Ya, persyaratannya begini, aturannya begini. Tapi kita nggak bisa memenuhi syaratan mungkin. Kalau kita datang ke Tuhan, kita serahkan ke Tuhan, kita mulai doa, kita mulai usaha apa yang kita bisa. Saya yakin ada dispensasinya. Karena di situ ada favor, ada God's favor. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, kebenaran kedua yang kita pelajari adalah begini, saudaraku. Kita tuh harus berani memikul tanggung jawab. Maksudnya begini, saudara, ya kan, kita tuh nggak boleh melempar tanggung jawab atas pilihan yang kita sudah ambil atau keputusan yang sudah kita buat. Kita tuh nggak boleh, ya kan saudara, menyalahkan siapapun. Ya kan, kita harus tanggung jawab atas keputusan yang kita buat dan akibat-akibatnya. Saudaraku, kalau kita tidak, jadi gini saudara, kita tuh nggak cuman bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Tapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa? Respon. Saudara, respon ya kan atas masalah-masalah atau akibatnya. Saya pakai istilah kemalangan-kemalangan yang terkadang ya kan ditimpahkan oleh kehidupan kepada kita. Atas keputusan kita ini, karena keputusan ini. Ya kan? Kalau kita mengetahui, ya saya yang tanggung jawab deh. Atas keputusan ini, atas pilihan ini. Maka setiap keputusan atau tindakan yang salah, ya kan saudaraku Yesus, kalau kita udah tahu, kita tanggung jawab. Maka kita mau, ya saya akui. Saya akui, lalu kita berusaha untuk mencari penyelesaiannya di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua harus tanggung jawab. Jangan suka lempar tanggung jawab. Kadang-kadang kita kebiasaan ya, seperti kayak Adam. Kenapa kamu makan buah itu? Kamu kan tahu, saya udah bilang jangan makan buah pengetahuan. Yang baik dan yang jahat. Benar salah. Kamu makannya harusnya buah kehidupan. Jawaban Adam bilang apa? Harusnya Adam bilang, iya Tuhan saya salah. Ampunin saya. Kan selesai. Tapi apa jawaban Adam? Alkitab tulis apa? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Perempuan yang engkau tempatkan. Ya kan? Dialah yang menyuruh aku makan. Sebenarnya Adam lagi nyalain siapa sebenarnya saudara? Tahu gak? Pertama nyalain perempuan, sebenarnya dia nyalain Tuhan. Kalau Tuhan gak tempatkan perempuan ini, mungkin aku gak buat salah. Lalu ditanya lagi nih si perempuan ini, kenapa kamu makan? Si perempuan nyalain siapa? Nyalain ular. Ini udah sifat bawaan manusia. Kalau kita jadi orang Kristen, yuk kita belajar. Setiap apapun keputusan kita, pilihan kita, ambil tanggung jawab itu. Kalau itu salah, akui di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang butuh dalam hidup kita itu adalah disayangi, favor. Kita kan mau berkenan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kita harus cari perkenan Tuhan. Orang yang hidup berkenan sama Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya. Tanda percaya adalah dia melakukan apa firman Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Ini loh untuk orang yang mau pikul tanggung jawab. Artinya apa? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Kalau kita melempar tanggung jawab kita. Ini gara-gara bapak aku nih. Bapak aku sih gak sekolahin aku. Karena bapak aku sih gak tanggung jawab. Karena mama aku sih gak perhatian. Maka aku jadi narkoba. Maka aku jadi begini. Ini artinya menyembunyikan, melempar. Tidak akan beruntung. Gak akan ada jalannya. Gak ada solusi. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya, akan apa? Disayangi. Saudara mau disayangi sama Tuhan? Disayangi oleh sebanyak orang. Ya ini kata kuncinya. Ambil tanggung jawab. Saudaraku. Ya kan? Kadang-kadang kita juga punya anak buah. Anak buah yang salah. Saudara, kadang-kadang kita salah kita lempar ke anak buah. Atau kita buang ke atasan. Saudara, supaya kita dianggap benar. Kita butuh favor. Kita butuh sayang. Ya saudaraku. Ya kan? Nah, pertama kalau kita bisa akui limit kita. Keterbatasan kita datang ke Tuhan, maka perkenan Tuhan turun, kita sayang. Yang kedua, kalau kita ambil semua tanggung jawab atas setiap keputusan kita, dengar baik saudaraku, kalau itu salah putusannya, dengar baik, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Kapan seorang bisa jatuh sampai tergeletak? Karena dia sembunyikan pelanggaran, karena dia lempar tanggung jawab itu, saudaraku. Ini aku begini karena dia begitu. Karena dia. Itu tidak bisa seperti itu. Saudara bisa nangkep poinnya saya? Saya kasih contoh tentang Musa. Musa ini seorang yang ambil tanggung jawab atas hidupnya. Dia nggak mau lempar tanggung jawab. Ini dari sisi yang lebih halus ya saudara. Ini halus sekali. Ya kan? Saudara, Alkitab katakan dalam Ibrani pasal 24. Karena iman. Ini yang membuat Musa disayang Tuhan. Musa berkenan. Dan nama Musa masuk the Hall of Fame. Saudara, Ibrani 11. Saudaraku. Ya kan? Dibilang karena iman. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi saudaraku. Bicara tentang kalau kita tahu identitas kita. Kita tahu diri kita. Kita tahu limit kita. Oh, saya ini Ibrani kata Musa. Apa yang terjadi saudara? Dia ambil tanggung jawab. Dia bilang gini. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Katakan amin ya. Sebagai kepala keluarga, ambil pikul tanggung jawab, nafkahi semua. Sebagai ibu rumah tangga, ambil tanggung jawab, urus suami, urus anak-anak dengan baik. Sebagai anak-anak, ambil tanggung jawab, belajar yang keras, ya kan, berbakti sama orang tua, saudara, peduli sama rumah. Saya percaya saudara, maka favor Tuhan akan turun buat kita di masa susah ini. Dengar baik saudaraku, bahwa kita butuh disayang oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Poin yang ketiga adalah gini, kita harus mengetahui apa yang bukan tanggung jawab kita. Ada yang tanggung jawab kita, kita harus ambil itu tanggung jawab kita. Ada yang bukan tanggung jawab kita. Saudara, ya meskipun kita harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita, atas keputusan kita dan pilihan kita. Tapi kita nggak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan orang lain. Termasuk anak kita. Apalagi dia sudah dewasa. Udah nggak tanggung jawab lagi. Saudaraku. Kehendak bebas kita ada dalam kendali kita. Tetapi kehendak bebas orang lain itu bukan. Ya. Bahkan Tuhan sendiri saudara tidak bertanggung jawab atas pilihan kehendak bebas kita. Tuhan cuma menasehati, memperingati supaya kita bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membuat pilihan-pilihan itu untuk kita. Dengar baik saudara. Tuhan tidak akan membuat pilihan-pilihan itu untuk kita. Kemarin kita bahas tentang 5 pilihan. Keputusan penting yang harus dilakukan tiap hari. Kemarin kita bahas. Masih ingat gak saudara? Pertama apa? Kita harus ambil keputusan. Bersukacita karena Tuhan setiap hari. Ini ambil keputusan. Sukacita, jangan sedih, jangan berduka. Ya, apa sih buat orang marah-marah kan pasti orang lagi berduka itu. Mau tersinggung, kecewa, atau sakit hati, cemburu, semua kita harus bersukacita. Kita sudah bahas itu. Yang kedua kita harus ambil keputusan untuk apa saudaraku? Kemarin berbuat baik, ya kan? Berbuat baik, mikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Yang ketiga harus ambil keputusan. Tiap hari apa? Jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi berdoa. Nyatakan segala keinginan kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Yang keempat, pikirkan hal-hal yang benar dan baik. Lalu yang kelima apa? Lakukan keempat keputusan di atas. Maka damai sejahtera Allah akan menyertai kita semua. Katakan amin. Jadi saudaraku jangan sampai gini, keputusan orang lain, pilihan orang lain, ya saudaraku, sebenarnya kita harus nggak tanggung jawab kok sama mereka. Bukan berarti kita nggak peduli saudaraku, kita harus tahu batasan-batasan dalam hidup. Kadang-kadang kita nih keseret-seret hidup kita nih. Saya kasih contoh yang paling gampang tuh Yohanes 3:16. Ini saudara, kita belajar ya Tuhan aja. Belajar di firman Tuhan. Ini prinsipnya ngajarin banget saudara. Kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Allah bertanggung jawab menyelamatkan dunia ini. Dengan apa? Memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Tapi Allah tuh sudah memberikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan dan putusan buat kita. Dia kasih. Nih, saya udah berikan Yesus nih untuk nyelamatin semua dunia. Nah sekarang tanggung jawab manusia, tanggung jawab kita adalah apa? Membuat ya pilihan, keputusan. Untuk apa? Percaya sama Yesus supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang begini saudara, saya mau ngomong lagi. Kalau manusia tidak mau memilih menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudaraku, padahal Allah sudah memberikan Yesus untuk keselamatan. Nah sekarang dia ambil keputusan, aku tolak dia. Nah sekarang saudaraku Yesus, resikonya apa? Dia akan terbuang ke neraka. Allah nggak tanggung jawab dengan pilihan ini. Ketika dia terbuang, ya sudah, ini pilihan. Allah hanya bisa bertanggung jawab. Atas apa saudara? Atas keputusannya. Dia berikan anaknya. Tunggal. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini harus tahu. Ada kadang-kadang itu tanggung jawab dia. Kita bagian kita kadang-kadang cuma bisa syafaat. Yang terakhir deh, biar kita bisa menjelaskan seluruhnya dari ketiga ini saudara. Ya. Kita harus tahu apa yang tidak dapat kita lakukan. Ini harus tahu. Saudaraku yang Kristus. Ya kan? Jadi suksesnya hidup ya. Kita harus belajar untuk tidak berjalan dengan atau hidup dengan rasa bersalah. Kita suka rasa bersalah. Karena apa? Karena keadaan-keadaan. Atau akibat-akibat yang ada di luar daripada kendali kita. Banyak orang-orang Kristen yang menghabiskan tahun demi tahun hidupnya dengan menyalahkan diri sendiri. Karena keputusan bodoh anak-anak mereka yang sudah dewasa. Dia salahin terus dirinya. Kenapa ya? Kenapa ya? Dia begini tuh karena aku yang salah sih. Dia buat gini karena aku yang salah sih. Kan dulu waktu kecil kita sudah didik. Atau dulu kita nggak didik. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, beberapa dari kita tuh terjebak dengan rasa menyesal, rasa bersalah. Tuhan tuh nggak mau kayak gini. Kita kadang-kadang hidup tuh dengan satu perasaan, terus kita pikirin masalah yang tidak bisa lagi kita ubah. Terus saya tegeret, sehingga dampaknya apa? Hidupnya nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Kalau nggak ada damai sejahtera, kita udah tahu dong. Allah nggak bisa turut bekerja. Yesaya 26:12 katakan, engkau menyediakan damai sejahtera. Dia sediakan nih damai sejahtera. Kalau kita ambil, apa yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan yang akan menyelesaikan atau turut bekerja. Contohnya adalah kisah bayi Musa. Keluarga ini hidup dengan damai sejahtera, walaupun hidup dalam perbudakan. Kita lihat di sini apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang menyelesaikan. Dan rencana Allah tidak pernah gagal atas Musa. Bayi Musa, dari bayi sampai Musa tutup mata. Kita bisa melihat bagaimana Allah turut bekerja. Saudara, tapi peranan ayahnya, ibu Musa itu besar sekali. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi poinnya adalah kalau kita tahu ya kan. Ya kan, kita tahu, kita tidak bisa lakukan itu. Saya mau kasih tahu, itulah saatnya kita harus sujud. Sujud menyembah ke Tuhan. Sujud menyembah ke Tuhan. Menara doa ini sebenarnya saudara, kalau saudara ikutin terus menara doa, mesejnya adalah satu, saya akan dorong dan bermuaranya kepada apa? Sujud nyembah Tuhan. Sujud nyembah Tuhan. Biar dia berikan kita kuasanya, yang tidak terbatas. Biar dia berikan kita hikmatnya dan dia berikan, biarlah dia pertemukan kita dengan golden connection, golden time, ya kan saudara, golden place. Kalau kayak bayi Musa, dia ketemu golden connection. Siapa? Putri Firaun. Golden time. Kok bisa pas waktunya, waktu mandi Putri Firaun. Golden place, kok bisa dari Sungai Musi. Tepat, semua tepat. Semuanya berusaha untuk hal yang luar biasa. Kenapa? Ini poinnya, hidup harus sudah damai sejahtera. Kalau kita hidup dengan tahu keterbatasan kita, kita pasti hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita hidup udah melampaui batas yang Tuhan sudah tentukan. Makanya di dalam Ibrani, Roma pasal 12, jangan hidup tuh melampaui iman. Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh lebih dari hidup. Enggak, kan saya kasih tutup, saya tutup dengan cerita begini saudaraku. Ya kita tahu bahwa saya kasih contoh-contoh tentang Musa. Ketika Bani Korah, kita Korah, Abiram itu orang apa, Bani Ruben lah. Mereka semuanya bersepakat menghasut bangsa Israel untuk memberontak melawan Musa, kepemimpinan Musa dan Harun. Saudara, kalau seandainya imam, pengusaha dan penguasa bergabung, saudara, tiga kekuatan ini, tiga unsur ini melawan buat kudeta, pasti kudeta itu berhasil. Saudara, dan Musa tahu, saudaraku ya, dia nggak bisa lawan ini, Korah ini. Apa yang dia buat? Alkitab bilang dia sujud nyembah. Musa sujud nyembah. Dia tahu batasnya, dia nggak bisa atasi ini. Apa yang terjadi saudara? Waktu dia sujud nyembah, Tuhan kasih hikmat. Yang mau ikut Musa berdiri dekat Musa. Yang mau ikut Korah berdiri sama Korah. Lalu Tuhan bilang buat pembaraan. Apa yang terjadi saudara? Mereka ikut Korah. Tiba-tiba seperti kayak terbuka bumi itu. Mereka mati. Terkubur. Mereka terkubur hidup-hidup. Tapi luar biasa saudara, anak Korah, dia gak ikut Korah. Kok tahu Pak Sabta? Ya iya. Anak Korah, dia tulis satu lagu, apa, Mazmur Bani Korah. Itu anak Korah yang gak ikut Korah. Saudaraku, ada lagunya kan, lebih baik satu hari. Itu kan lagu Bani Korah itu saudaraku. Ya kan? Itu yang tulis tuh Bani Korah. Saudaraku, tentang kerinduannya akan Tuhan. Rasa haus seperti sungai yang merindukan. Itu semua tentang kerinduan-kerinduan, saudara, itu hal yang luar biasa. Ketika Yosafat menghadap tiga bangsa besar, dia sujud nyembah. Hari ini saudara, saya ingin ajak saudara, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama, saudara, kita harus tahu limit. Yang kedua, kita harus tahu tanggung jawab kita. Kita harus tahu juga apa yang bukan tanggung jawab kita. Supaya saya tuh ingin, poinnya adalah hidup dengan damai sejahtera. Supaya Allah bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang keempat, apa yang gak bisa kita lakukan. Itulah saatnya kita sujud nyembah. Itulah saatnya kita sujud nyembah. Jangan mudah mengucap kata-kata. Apa doa itu bisa nolong. Apa cuman doa itu bisa. Percayalah, doa memungkinkan segalanya. Dengan doa saudara dapat kuasa. Lewat doa saudara dapatkan hikmat dan tuntunan Tuhan. Apa yang saudara lakukan. Ketika saudara lakukan tuntunan Tuhan dari doa saudara, maka apa yang terjadi? Mukjizat itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Mari, saya sudah selesai. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama. Kita akan berdoa. Kita akan makan perjamuan kudus. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu menikmati semua kemurahan-Mu. Kita mau melakukan apa yang memang kita bisa lakukan. Kita lakukan apa yang memang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kita tidak mau lakukan apa yang bukan bagian kita, bukan tanggung jawab kita. Katakan amin saudara. Ada banyak teman-teman masuk direct DM, direct message ke Instagram saya. Mereka mulai mempertanyakan tentang gini-gini doktrin dan lain sebagainya. Yang intinya tentang saya tahu, dia tahu, ya kan, apa yang jawaban dari pertanyaan dia. Saudaraku, ya kan? Tetapi saudaraku, dia tetap bertanya sama saya. Dengan maksud untuk apa? Untuk berdebat, apologet katanya. Aku tuh bukan tanggung jawab aku untuk yakinin orang bahwa pendapat aku benar, itu bukan tanggung jawab aku. Doktrin aku benar, tanggung jawab saya tahu yang datang dari Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang sedang lemah. Berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Panggilan saya adalah saya berdoa. Berdoa untuk kuatkan, bawa orang masuk hadirat Tuhan. Saya ajak, itu panggilan saya. Ketika mereka mulai, Pak ini tentang teologi gini, nanya. Saya cuma bisa jawab, kamu udah tahulah jawabannya lah. Gak usah nanya lagi sama aku. Itulah selalu jawaban saya. Karena saya sedang ngomong ini, saya sedang mau jelasin. Ada bagian yang memang harus kita selesaikan. Itu tanggung jawab kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang bukan tanggung jawab kita, gak usah. Ada orang bertanggung jawab untuk apa? Membuat orang Kristen supaya tidak ke gereja lagi, tidak percaya pendeta dan lain sebagainya. Salah satu akun daripada di Instagram itu ada buat seperti itu. Sehingga ada komen, dia sudah sukses. Banyak orang jadi sinis kepada gereja, kepada Tuhan dan firman Tuhan. Ya itu tanggung jawab dia, nanti dia tanggung jawab Tuhan. Saudara bisa ngerti di sini, kita gak usah pusing dengan hal-hal yang kayak begituan. Kita campurin apa, kadang-kadang kita ini terlalu kepo semua. Yang ini orang diurusin. Urus apa yang Tuhan perintahkan untuk kita selesaikan. Urus itu. Yang bukan, udah. Gak usah dilihat, gak usah ditengok, gak usah dikomentari, gak usah dikerjain. Saudaraku, kita mau. Ini waktu sudah sangat singkat. Kalau pendapat saya. Ini poin yang saya mau bagikan. 4 kebenaran ini kita harus tahu batas. Karena kita punya limit. Gak semua sumber daya kita mau ini kan kita keluarkan untuk yang jelas. Nah, saudara, kita punya limit. Waktu, time, talent, treasure, itu ada limit. Kita mau pakai itu, ya kan? Untuk apa yang memang Tuhan berikan. Kalau sudah terbatasnya, serahkan. Dia akan tambahkan kemampuan kita. Dia tambahkan waktu kita. Dia umurnya lebih banyak. Dia tambahkan uang kita supaya kita bisa memberi lebih luas. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Ini poinnya, saudara. Yang kita gak bisa kerjakan, gak usah kerjakan. Apalagi itu bukan tanggung jawab kita. Ini poinnya, message-nya itu sederhana sekali dari ini kan. Ya kan saudara, kalau kita sudah tahu ini, maka dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Kita makan perjamuan kudus, saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, setiap kali kami makan perjamuan, kami punya Yesus yang mengasihi kami. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, ya Tuhan, memelihara hati dan pikiran kami dalam Yesus. Kami terima keselamatan dan hidup yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada-Mu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Dan sudah Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalamnya. Kita angkat cawan, di tangan kanan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari naikkan pujian kita bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Tuhan, aku berdoa, bungkuslah semua anak-anakmu dengan kuasa darahmu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rejeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara semua.